Halo semua calon pelaut dan adik-adik taruna. Di sini saya tunjukkan ya daerah Chan Anchor. Ini adalah windlass. Windlass adalah mesin pengangkat untuk menurunkan jangkar di saat kita ingin berlabuh jangkar. Inilah tromol dan inilah breakernya ya. Ya semacam rem gitu, pengontrol lah. Nah, ini handle untuk mengangkat atau menurunkan jangkar dengan menggunakan hidrolik. Yang sebelah sini ini ya, rantai yang sudah masuk chain locker ya, dan di sana ada jig untuk menarik jangkar untuk masuk ke chain lockernya. Ini sebelah kiri juga sama guys, jadi ada dua ya, kanan dan kiri. Ini panjang jangkar sekitar 9 cycle, satu cycle-nya 27,5 meter. Nah, ini sebelah sini namanya stopper guys. Stopper itu fungsinya ya menstop jangkar agar terkunci ya, nggak melorot jika tiba-tiba breakernya nggak kuat, baik di saat sudah selesai anchor maupun di saat kita anchor. Inilah area yang harus steril ya, dari benda-benda yang menghalangi pekerjaan di sekitar winch anchor ini. Harus terbebas dari apapun juga. Jadi oke, itu aja guys ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe dan like video ini terus agar kami semangat. Terima kasih.